Selamanya dan tak kembali lagi. Itu mah bukan bikin puisi, Putri. Itu namanya lagi emosi. Emang kamu lagi kenapa sih, Putri? Ceritanya tuh gini nih, Jumintan. Kemarin tuh ku berpapasan sama temenku, tapi dia pura-pura gak kenal gitu. OMG. Pura-pura gak kenal? Berarti dia udah gak mau berteman sama kamu lagi, Putri. Ya udah gak apa-apa, Jumintan. Nggak tahu aja, Jumintan lagi gabut banget nih dari kemarin. Ya udah, yuk kita main yuk. Ku kan udah janjian sama teman-teman di panggung. Kita mau joget Hello Kitty nih di panggung. Ayo Jumintan, kita ke panggung yuk. Nah gitu dong, Putri, yang semangat. Yang sedih-sedih mah nggak usah dipikirin, Putri. Terus mandang ke depan aja. Mandang ya ke depan, Jumintan. Masuk mandang ke belakang. Ya udah yuk, Jumintan, kita ke panggung aja yuk. A few moments later. Den, ku pengen deh beli rumah Barker itu tepat di rumahnya Putri. Tapi ku gak punya duit nih, Den. Aduh, gimana ya, Den? Kamu jual aja apa yang kamu punya, Elsa. Di sini tuh yang bisa dijual cuma peta aja, Den. Oh iya, gimana kalau ku jual peta aja, Den? Wow, ide bagus tuh, ide bagus kan? Aduh, berarti kamu mau jual aku, Elsa. Oh no. Enggak gitu, kan ku punya banyak pet. Tapi kalau kurang ya terpaksa kamu ku jual aja, Den. Ih, kamu tega banget sih, Elsa. Kamu tega banget. Itu kan kalau kurang. Kalau enggak kurang ya kamu enggak dijual, Den. Santuy aja kalian. Ih, Elsa jahat banget sih. Iya tuh, rumah Hello Kitty-nya bagus banget tuh, Den. Wah, pokoknya ku harus beli, ku harus beli. Yuk kita ke pet shop yuk, Den. A few moments later. Halo teman-teman, sekarang ku lagi ajak teman-teman semua untuk berjoget Hello Kitty. Hello Kitty, Hello Kitty. Ayo yang punya kostum Hello Kitty, ayo buruan dipakai ya teman-teman. Dan setelah ini ku mau ajak teman-teman untuk bermain Crazy Run, karena kayaknya udah lama banget deh gak main Crazy Run. Oke teman-teman, yuk sekarang langsung saja kita ke area Crazy Run yuk. Oke teman-teman, kita sudah berada di area Crazy Run dan ku sudah ganti pakai armor Zero Gravity yang lama ya teman-teman. Oke teman-teman, bersiaplah. 3, 2, 1, go! Kita berjoget Hello Kitty. Wah, pas banget di sana ada panggung tuh teman-teman. Yuk kita joget Hello Kitty di sini yuk. Hello Kitty, boneka yang cantik, lucu dan gemes banget. Itu Hello Kitty, Hello Kitty, Hello Kitty. A few moments later. Nah itu dia Bang Robot. Ayo Bang Robot, ku mau jual pet nih. Boleh, silakan. Tapi yang mahal itu pet level 5 ya, bukan yang level 1. Duh, level 5 kan cuma Anden. Gimana nih, Anden? Gak mau, Elsa, kamu jahat banget sih. Jangan jual aku, Elsa, jangan jual.
jadi banyak nih. Ayo deh, kita beli rumah Hello Kitty ya. Syukurlah aku gak dijual. Nah itu dia tokonya. Wow, ada bajunya juga London. Ini harganya berapa ya? Lihat dulu deh. Harganya itu 14 ribu Nenden. Tapi ada yang paketan pakai rumah loh. Dan harganya itu kayaknya lebih mahal deh. Aduh, kayaknya duitku kurang Nenden. Ayo Bang Rafa, aku mau beli rumah nih. Silakan ke problemnya aja harganya 29 ribu. Rumahnya aja harganya 71.999. Kalau paket lengkap ini lagi ada diskon 20%, jadi harganya 83.000. Aduh Den, duitku gak cukup ternyata Den. Aduh gimana dong Den? Bang Robot boleh ngutang gak? Tidak boleh, di sini harus bayar tunai. Tapi boleh juga tuh kucingmu dijual di sini buat nambah kekurangan duitmu. Apa? Berarti tinggal kasih si Andin aja ke kamu Bang Robot. Nanti ku bisa beli rumah bergen itu. Yang benar nih, yang benar. Iya benar. Andin cantik, gimana nih menurutmu? Katanya boleh kalau kamu ditinggal di sini. Kamu mau gak Nenden sama Bang Robot itu? Aku gak mau Elsa. Aku gak mau. Aku maunya sama kamu Elsa. Jangan jual aku Elsa. Jangan jual aku. Kan kita masih bisa bertemu Nenden. Kamu sama Bang Robot dulu ya. Ada Bang Robot kucingnya. Wah cantik banget kucingmu. Ya udah, aku kasih rumah burger Hello Kitty buatmu. Walaupun ku sedih, tapi ku senang dapat rumah burger ini. Yeah, makasih ya Bang Robot sudah kasih rumah burger ini buatku. Wow, lengkap sama perabotannya loh. Wah, makasih ya Bang Robot. Makasih. Yeah, akhirnya ku bisa dapatin perabot, kostum, dan rumah burger Hello Kitty. Wow, keren sekali. Akhirnya aku bisa dapatin rumah Hello Kitty. Yeah, rumah burger Hello Kitty. Yeah, aku punya rumah burger. Wow, aku bagaikan mimpi di siang bolong. Tapi beneran loh, aku punya rumah burger ini. OMG, akhirnya aku bisa makan yang enak di sini. Di sini kan banyak sekali makanan yang enak dan juga kostumnya. Wah, aku udah gak sabar nih pengen coba kostumnya. Wah, kostumnya lucu banget. Kostumnya tuh di sini ada dua. Yang satu kostum belayan, yang satu kostum koki. Oh iya, aku mau coba kostum kokinya. Wow, dapurnya keren banget. Nah, ini dia kostum kokinya. Wow, aku bagaikan mimpi di siang bolong. Tapi ternyata ini semua kenyataan. A few moments later. Putri, Putri, ada kabar buruk. Putri, ada kabar buruk. Ayo ikutin aku, Putri, ikutin aku. Ada apa sih, Jumitan? Ada apa sih? Pokoknya ikutin aku, Putri, ikutin aku. Ini penting banget, Putri. Lihat tuh, Putri. Si Elsa udah beli rumah Hello Kitty loh. Apa? Si Elsa sudah beli rumah Hello Kitty? Wow, keren banget. Si Elsa ternyata banyak duit ya, Jumintan. Bukan banyak duit, Putri. Tapi dia jual Andin tahu. Apa? Dia jual Andin? OMG, Andin kasihan banget. Dia jual kemana, Jumintan? Dia jual ke Bang Robot yang jual rumah ini, Putri. Yang jual rumah burger Hello Kitty. Apa? Bisa-bisanya si Elsa jual si Andin ke robot itu. Aduh, gimana nih Jumintan? Gimana kalau si Andin kita beli lagi aja yuk ke Bang Robot itu? Ayo Jumintan, kita ke sana yuk. Iya Putri, tuh di sana tuh Putri, tuh di sana. Halo, ada apa nih? Ada apa nih? Ku mau tanya, apakah tadi ada yang beli rumah ini tapi dengan menukarkan pet kucing, benar nggak? Iya, benar banget. Kucingnya cuma
cantik sekali. Kucingnya itu sahabatnya petku nih. Boleh nggak aku beli? Oh, tidak bisa. Itu kucingnya cantik banget. Nggak bakal ku jual berapapun. Ya ampun, Juminten.